Oke, pada video kali ini saya akan memberikan cara untuk mengubah waktu untuk mematikan layar ya. Nah, jadi ketika sedang tidak digunakan, layarnya akan mati otomatis berdasarkan waktu yang sudah kita atur. Nah, seperti ini. Jadi, cara untuk mengatur waktunya agar lebih panjang atau lebih pendek adalah kita buka setting, kemudian scroll ke bawah di bagian display and brightness. Kemudian scroll ke bawah di bagian ini, auto lock. Jadi di sini auto locknya itu 30 second. Sekitar 30 detik tidak digunakan HP-nya, maka akan terkunci ya. Jadi kita bisa mengubahnya sampai 5 menit di sini. 5 menit tidak kita gunakan, dia akan terkunci. Jika tidak ingin membuat otomatis terkuncinya, auto locknya, screen time on-nya di sini kita ubah menjadi never. Jadi layar dari HP ini akan hidup terus sampai kapanpun dan tidak akan mati kecuali kita menekan tombol power di sini. Baru akan mati dia. Maka dari itu kita bisa mengubahnya di sini. Untuk standarnya bisa ubah ke 5 atau 3 menit saja. Supaya lebih aman ya. Oke, semoga bermanfaat. Jika ingin bertanya silakan komentar di bawah. Sampai jumpa pada video selanjutnya.